Gubernur Riau Syamsuar mengaku belum bisa memastikan pandemi COVID-19 kapan akan berakhir. Gubernur masih menunggu instruksi pusat guna penetapan endemi. Gubernur Riau Syamsuar menjelaskan belum bisa berkomentar banyak karena masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait pandemi COVID-19 menjadi endemi. Sementara itu, data Dinas Kesehatan Provinsi Riau, kasus COVID-19 per 5 Oktober 2022 terdapat 12 penambahan kasus konfirmasi COVID-19, sehingga total kumulatif kasus konfirmasi hingga saat ini mencapai 152.572 orang dengan rincian 54 orang isolasi mandiri, 27 isolasi rumah sakit, 148 11 pulang, dan 4.480 meninggal dunia. Jadi kita tetap menunggu keputusan dari Satgas Pusat untuk menentukan apakah ini kita endemi atau pandemi. Jadi sampai saat ini kita masih berlaku apa yang diatur oleh Satgas Pusat. Gubernur Riau turut menghimbau masyarakat untuk aktif vaksinasi COVID-19, termasuk booster ketiga. Hermansyah melaporkan.